Hai teman-teman, kali ini kami akan review Hotel Grand Mercure Yogyakarta. Kami sudah ada di dalam halamannya untuk parkir di basement. Parkirnya di basement ya. Hati-hati pada saat turun ke bawah karena cukup curam ya jalannya. Nah, ini kami sudah di basement mau naik ke atas. Untuk naik ke atas kita menggunakan lift dan liftnya itu memerlukan kartu kamar ya. Tujuannya supaya menjaga keamanan kita. Kalau kita tinggal di lantai 7, kartunya itu cuma bisa dipakai untuk lantai 7, seperti itu teman-teman. Hotel Grand Mercure memadukan unsur modern sekaligus unsur etnik ya. Ada banyak hiasan stupa di sini teman-teman. Contohnya itu di dinding dan tadi di depan ya, tampak ya. Ada dua kursi santai, satu meja rias bisa juga untuk meja belajar, ada LCD. Dan juga ada satu buah lemari di dalam kamar mandi. Nanti saya bobokan, ngantuk kayaknya dia. Ini Pak Beko, halo Pak Beko. Kemudian ada balkonnya teman-teman, tapi balkonnya dikunci ya, jadi kita nggak bisa berdiri di balkon. Demi keamanan kita juga sih, serem juga ya kalau di atas ini tiba-tiba gempa atau gimana, kita jatuh gimana. Nah, ini kamar mandinya teman-teman. Menggunakan shower dan bathtub. Kalau ini lemari yang ada di dalam kamar mandi. Aduh, kaget ya. Setelah istirahat di kamar, kami memutuskan ke atas untuk menemani Ceris berenang. Gimana teman-teman kamarnya, nyaman kan? Yuk kita siap-siap ke atas untuk menemani Ceris berenang. Nah, kami sudah ada di luar, siap menuju ke lantai 8. Kalau ke lantai 8 nggak perlu kartu kamar ya teman-teman, karena lantai 8 termasuk wilayah umum. Semua orang yang nggak menginap di hotel ini tetap bisa akses ke lantai 8. Kan ada beberapa restoran, kadang-kadang orang cuma mau makan pergi ke sini. Nah, tempat ini ada di samping restoran. Biasa digunakan untuk aneka acara hotel teman-teman. Odolnya seperti itu di sini. Kemudian di belakang cat hitam itu baru punya. Ini dia punya. Ini sisi yang dalam ya. Kalau nanti sebelah sana di sisi yang pendek. Yang tidak dalam untuk anak-anak. Oh, mungkin nah, anginnya besar, makanya ditutup sih. Mungkin angin. Jadi lebih aman ya. Tak perlu khawatir anak-anak kecelung ke kamar dalam. Sam-sam, Ceris. Keamanan dan kenyamanan. Jangan, tidak ada temannya. Ceris berenang sekitar jam 3 sore teman-teman, jadi masih ada panasnya ya. Tapi semakin sore semakin nggak panas kok. Jadi don't worry. Gimana teman-teman poolnya? Seru nggak? Oke, kami temenin Ceris berenang dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.